Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Para pendengar setia RSB di mana saja berada, semoga Allah Ta'ala memberkahi kita semua, diberikan kelancaran rezeki, sehat badan, mudah taat, selamat dunia, selamat akhirat. Marilah kita bersama-sama merenung tentang salah satu dosa besar yang diharamkan Allah. Jadi zina itu ada hadis ya. Riwayat dari Imam Bukhari dan Muslim, bunyi hadisnya, "Inna min asyrati sa'ati ayyurfa'al ilmu." Inna min asrati sa'ati ayyurfa'al ilmu wa yasbutal jahlu wa yusharabal khamru wa yadhharaz zina. Di antara tanda-tanda hari kiamat itu ayyurfa'al ilmu, ilmu itu diangkat. Jadi sedikitnya ilmu, diangkatnya ilmu dengan kematian orang-orang yang paham agama. Jadi maksudnya ilmu di sini ilmu yang paham agama. Jadi kalau kita cerita tentang masalah ilmu dunia, tambah lama tambah canggih. Tapi kalau masalah agama ini, orang-orang yang betul mendalami, memahami, betul-betul bagus, itu meninggal, akhirnya muncul, wayas butal jahlu, tersebarlah kebodohan. Kebodohan itu kadangkala orang yang tak layak ngomong agama, dia ngomong. Akhirnya kebodohan tambah banyak. Wa yusrabal khamru, diminumnya minuman khamar. Jadi biasa, seperti orang minum air putih. Pada saat itu, banyak sekali orang yang minum khamar. Walaupun namanya lain-lain. Wa yadhharuz zina, zina ini merebak, banyak. Makin dekat hari kiamat, zina ini tambah banyak. Jadi seperti itu. Kalau zina ini adalah perbuatan seksual yang dilakukan oleh dua orang yang bukan suami istri yang sah. Perbuatan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satu yang kita pahami seperti bersetubuh. Tapi secara meluas, walaupun kita akan mendapati ini bukan zina hakiki, seperti berciuman, udah itu lagi lewat mata, juga bersentuhan secara seksual seperti itu. Makanya kita akan memahami bahwasanya zina juga dapat dibagi berdasarkan tindakannya. Seperti zina ain, mata melihat lawan jenis dengan rasa hawa nafsu. Ada zina kalbi, hati memikirkan atau berimajinasi tentang lawan jenis dengan perasaan senang dan bahagia. Ada juga zina ucapan, membicarakan diikuti dengan perasaan senang hawa nafsu kita tadi. Zina ucapan atau lisan atau mulut. Ada zina majazi, secara majaz, zina tangan, kaki. Ada juga zina alat kelamin. Ini zina hakiki. Inilah sebenar-benar zina. Jadi di dalam Al-Qur'an, wala taqrabuz zina innahu kana fahisata wa sa'a sabila. Jangan dekati zina, ini surah Al-Isra 17:32. Sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Di zaman yang canggih ini, pintu zina ini cukup terbuka luas. Cukup-cukup terbuka luas. Dan fasilitas itu kadang memadai. Makanya ketika digambarkan di hari kiamat itu zina tersebar, itulah seperti gambaran bagaimana kemudahan aksesnya sekarang. Jadi kalau kita cerita masalah zina itu, dalam Islam merupakan dosa besar yang diancam dengan hukuman berat. Jadi hukuman bagi pelaku zina berbeda-beda tergantung pada jenis zinanya. Ada zina muhson, ada zina ghairu muhson. Kalau zina muhson itu sudah pernah menempuh jalan nikah. Ya, kalau zina ghairu muhson belum pernah kawin dia, belum pernah menikah. Kalau zina muhson itu dirajam, dilempar dengan batu sampai mati. Sedangkan zina ghairu muhson itu dicambuk 100 kali. Nah, di negara kita itu tidak difasilitasi.
Tidak ada peraturan seperti itu. Makanya kalau ada yang terindikasi zina, dia bertobat kepada Allah. Karena berlakunya zina yang model dirajam dan dicambuk ini biasanya karena berlaku hukumnya Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an sebagai pedoman. Sementara di Indonesia ini kalau kita pandang suka sama suka, maka tidak ada yang mengikat. Kecuali kalau ada satu pihak dirugikan atau sudah terlebih dahulu dia memohon maaf begitu karena perbuatan yang dilakukan. Tapi kalau kita cerita ini sebetulnya karena tidak ada hukum yang mengikat, perlu kekuatan yang sungguh-sungguh bagi seseorang untuk bertobat. Maka bahaya zina bukan hanya berakibat dosa, tapi juga membawa banyak bahaya. Seperti kehormatan diri dan keluarga juga hancur. Selanjutnya, sudah ada istilahnya penyakit menular seksual, PMS ya. Bisa dengan raja singa, bisa macam ragam ya. Ada juga AIDS, HIV, dan lain sebagainya. Memicu stres dan depresi, zina ini. Kalau ketahuan kan, apalagi hamil, stres, depresi bisa bunuh diri. Merusak keturunan karena keturunan hasil zina ini kan nasabnya tidak jelas. Jadi yang mempertanggungjawabkan anak ini pun tidak ada secara hukum syariat. Sudah itu mencegah masuknya surga bagi pelaku zina. Pencegahan zina dapat dicegah dengan berbagai cara. Pertama, memperkuat iman dan takwa kepada Allah. Terkadang, karena iman kita lemah, zina itu mudah datang. Dan juga, ingat, ada anak iblis yang memang tugasnya itu untuk membisikkan untuk berlaku zina. Kalau tidak salah ingat saya, namanya Akwar. Jadi dia memandang indah saja perbuatan itu. Selanjutnya, menjaga pandangan. Karena dari pintu pandangan inilah terjadinya zina. Selanjutnya, menjaga aurat, tutup. Karena mungkin sudah dijaga pandangan, tapi aurat bersebar. Iya, ini juga mengundang. Selanjutnya, menghindari pergaulan bebas. Selanjutnya juga memperbanyak ibadah. Dan terakhir adalah memperkuat ilmu agama. Begitu. Jadi mudah-mudahan Allah melindungi kita semua dan Allah mampukan kita untuk tidak untuk sempat terjerat di dalam masalah zina ini. Begitu Pak Putra, ya. Iya. Iya, silakan. Iya, Ibu M di Pematang Kuing. Iya. Iya. Ya, sebetulnya si istri itu sudah rusak. Jadi, kalau ada yang mau menerima benda rusak, berarti bermasalah. Itu. Kalau cerita tentang perselingkuhan, laki-laki juga gawat. Tapi lebih cacatnya perempuan. Kalau laki-laki, maaf sekali. Pintunya itu bisa 4 dia. Kalau dia si perempuan ini, nggak mungkin dia suami dia 2 kan? Tidak digariskan buat syariat seperti itu. Memang agak dilema gitu. Yang sebagaimana kita cerita yang lalu, mungkin pertimbangan suaminya dia jelek gitu atau tidak bisa mendapatkan perempuan yang lebih baik lagi gitu atau mempertimbangkan yang lain, cuman kita memandangnya kurang elok lah gitu. Harusnya ya sudah akhiri saja. Karena ini pengkhianatan terbesar. Biasanya yang banyak bisa terjadi kasus begitu bukan pembenaran laki-laki. Kenapa? Nah, laki-laki ini kan terjun langsung melihat banyak di luar. Kalau perempuan kan sifatnya secara garis besar itu di rumah.
Kalau sempat terjerat dengan masalah itu, ya berarti memang kurang bagus itu si perempuan. Kalau laki-laki kan penggoda, dia kan banyak. Begitu. Ya. Iya. Iya, cari aja yang lain. Kalau pandangan yang saya pahami lah ya. Tapi, iya, Mama Fatia di Gambus Laut. Iya, silakan. Iya. Iya, Bang Toib lah ya. Saya pertanyaan juga kurang nangkap ini. Coba dibaca pelan-pelan. Iya, berarti masih status istri orang kan? Iya. Yang si perempuan ini. Kalau masih status istri orang, walau ditinggal 10 tahun, tetap istri orang. Nggak boleh dia nikah. Iya, kecuali kalau dia sudah menginformasikan ke pengadilan agama agar dia dijatuhkan talak lewat sigot taklik talak. Nanti kan ada keputusan bahwasanya talak yang dititipkan oleh suami ke pengadilan itu membuat dia bisa menikah lagi. Jadi kalau seandainya dia dalam kasus seperti itu si perempuan ini menikah, berarti dia zina. Karena masih dalam ikatan pernikahan dengan suami yang sah. Terkecuali sudah ada indikasi yang menyebutkan suami yang tak pulang tadi meninggal dia di perantauan. Sehingga dengan dasar itu, kalau bahasa akte kematian kan dia bisa menikah lagi seperti itu. Oh, berarti masih masih istri, tapi si suami zalim tidak memberikan nafkah ya. Begitu saja. Enggak ada mak kok masa eda, kan belum dicerai. Enggak ada masa eda. Jadi kalau si suami menikah, batasan dia kan 4. Kalau dia menikah lebih daripada 4 dan dipakainya 4-4-nya itu, maka selebihnya dia itu zina si suaminya itu. Kan batasan agama ini kan 4. Nggak ada syarat. Nggak ada syarat harus minta izin kepada istri tentang itu. Minta izin sama Allah itu Allah yang menentukan. Cuman kalau di dalam peraturan negara itu harus izin istri pertama. Karena itu nanti kan akan berkenaan juga tentang masalah keadilan. Kalau sampai informasi sama saya, kalau mau menambah istri dan jalurnya itu dapat surat nikah, entah berapa belas juta, 15 entah berapa itu. Karena akan berbagi dua dapur kan, istri ini, istri itu. Jadi dipersulit kalau dia tidak melewati jalur pemerintahan, ya itulah tadi nikah siri tadi. Seperti itu. Tapi tetap masih istrinya. Belum dicerai belum? Kecuali si istri minta cerai. Khusuk khulu nama. Khulu namanya. Dia bisa mengajukan itu di pengadilan agama. Atau langsung kerelaan suami. Aku bayarlah tolakku berapa begitu. Berarti si perempuan ini janda. Kalau dia katakan itu anak lajang, berarti dia janda. Berarti dua kali menikah. Kalau gambaran yang kita dengar sekarang. Sebenarnya ini maaf sekali kepada para janda ya. Maaf sekali, bukan stigma jelek ya. Kalau Anda berkali-kali nikah, cerai, nikah, cerai, nikah, cerai. Berarti yang bermasalah itu Anda. Karena ketika bercerai itu, setengah daripada kepercayaan itu sudah mulai berkurang. Ada apa sebenarnya dia menjanda gitu? Apakah tidak beres dalam perkara berumah tangga? Semua orang kan playing victim. Merasa diri sebagai korban. Oh, memang dasar laki-laki yang gak beres gitu ya.
Tapi kalau sudah ada, sudah tahu bahwasanya laki itu nggak beres, kok masih mau gitu, ada juga ya. Tapi kan tahunya setelah menikah begitu. Tapi ingat, untuk menjadi status janda ini, janda itu menjadi sebagai beban tanggungan. Karena dia sudah menjadi insan yang boleh dikatakan udah profesional, bukan profesional ya, sudah tahu dia. Ya, macam mana berumah tangga. Kalau harusnya kegagalan yang pertama itu jangan terulang lagi. Dia kan bisa memperbandingkan begitu. Ya. Iya. Oh, janda 7 kali udah gawat itu. Iya, kacau itu. Iya, janda iya. 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 Iya, Abi Maulana. Iya, di Bandar Tinggi. Mata, zina mata. Ya, kalau di dalam kitab memang beragam sih ulama berpendapat ya. Jadi di dalam Hasyata Qalyubi wa Umaira, kalau menengok di kaca gitu kan, hukumnya ya nengok kaca. Jadi ada satu kisah bagaimana menengok gambaran perempuan di air. Ya nengok air gitu, bukan nengok perempuannya gitu. Jadi kan ada media. Cuman yang lain mewanti-wanti jangan. Itu seperti itu. Karena kan mata dan hati ini juga bermain kan gitu. Walaupun di dalam apakah bisa kita kelompokkan dosa kecil karena belum melakukan zina kan gitu. Wallah. Iya, seperti itu. Nah, kalau suaminya meninggal dunia, udah ada indikasi, boleh dia menikah lagi. Masa edahnya ya habis melahirkan. Karena dia kan hamil. Iya, seperti itu. Iya, Pak Uban. Monitor dia. Iya, ibadah jalan terus, zina jalan terus. Iya. Iya, ada istilah yang kita dengar. Minyak dan air itu tidak bersatu. Berbuat baik ya ada kontennya, berbuat dosa ya ada juga kontennya. Cuma ketika minyak dan air tak bersatu, walau disatukan, tapi nggak bisa dipakai dua-duanya lagi. Air nggak bisa dipakai, minyak juga nggak bisa dipakai. Maka berupaya sajalah untuk meninggalkan. Walaupun sekarang lautan maksiat itu kan cukup terbentang. Sulit sekali. Bahkan untuk pribadi saya sendiri kan. Bermohon kita kepada Allah Ta'ala. Iya. Iya, hamba Allah di air hitam. Iya. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Seorang itu tak menanggung dosa orang lain. Masing-masing menanggung dosa masing-masing. Kalau anak yang berbuat, ya anak itu. Cuma kalau tahu orang tua tak dinasehati, tak diberi peringatan, tak diajarkan, dosa orang tua itu enggak mengingatkan itu. Ah, seperti itu. Jadi, wala taziru waziratun wizra ukhra. Kalau tidak salah saya ingat ayatnya begitu. Seorang itu tidak menanggung dosa yang lain. Suami, istrinya tidak sholat. Bukan suami yang menanggung dosa, dia tidak sholat. Suaminya menanggung dosa, tak mengingatkan untuk sholat. Dia mengingatkan. Anak itu juga. Ya, seperti itu. Ya, silakan. Ha, ya, di pesisir. Iya, menurut Imam Asuyuti, kalau tidak salah ingat saya, waktu itu saya membaca kitab Buqiyatul Mustarsyidin, itu ada 5 tingkatan pahala sedekah.
Pertama, itu bersedekah dengan yang biasa saja. Jadi, nilainya 10 kali lipat. Ya. Ada lagi nilainya, kalau kita bersedekah, itu nilainya 100 kalau tidak salah saya. 100 kali lipat itu bersedekah kepada orang yang sakit, ya, orang-orang cacat begitu ya, orang-orang cacat, orang-orang sakit seperti itu. Selanjutnya ada nilainya 1.000 gitu, 1.000. Jadi itu kepada keluarga yang memerlukan. Dan ada lagi sedekah itu nilainya 100.000 kali lipat. Itu bersedekah memberi kepada kedua ibu bapa. Ya. Karena yang saya sebutkan ini biasanya agak sulit gitu, iya. Dan yang nomor 5 itu sedekah kepada alim ulama, ustaz. Pahalanya 900.000 kali lipat. Karena pasti digunakan untuk yang baik gitu, seperti itu. Jadi tarik saja kesimpulan dari yang saya katakan tadi. Kalau memang ada keluarga yang sulit, yang memerlukan, pahalanya itu ya 1.000 kali lipat. Kalau tak salah ingat saya seperti itu. Ya. Jadi kalau kepada ibu bapa itu sampai 100.000 kali lipat. Nah, itu seperti itu. Kalau anak yatim ya bisa, itu kan santunan ya. Nah, seperti itu. Ya, Mak Naura. Hei, ya. Silakan. Ya. Oh, sedikit saya koreksi ya. Saya tadi lupa. Kalau kepada orang yang sehat 10 kali lipat, kalau yang kepada orang yang kena musibah 90 kali lipat, bukan 100 ya, 90. Kalau yang kepada keluarga tadi 900. Nah, jadi 90, 900, baru kepada ibu bapa 100.000 kali lipat, baru kepada alim ulama 900.000 kali lipat. Jadi 9-9-nya itu ada di 3 tempat, yang puluhan-puluhan itu ada di 2 tempat. Jadi tempat pertama kepada orang sehat 10 kali lipat, ada kita sedekah katakan teh manis kepada orang sehat 10 kali lipat. Kalau kepada orang yang sakit yang perlu itu nilainya 90. Kalau kepada keluarga 900. Artinya 900 kali teh manis yang kita berikan nilainya seperti itu. Kalau kepada ibu bapa 100.000 kali lipat dan para alim ulama 9 kali lipat dari ibu bapa itu karena pasti digunakan untuk yang baik 900.000 kali lipat. Tadi apa kata Mama Nora? Lupa saya. Ya, kalau berzina lalu bertobat itu urusannya dikembalikan kepada Allah. Karena kalau kondisi kita di Indonesia, taubat yang mau dikatakan seperti mau dicambuk atau mau dirajam itu tidak berlaku. Ya, janji dia sama Allah tidak buat lagi seperti itu. Urusannya dikembalikan kepada Allah Ta'ala seperti itu. Ya, silakan. Ya. Ya. Berarti dia pasangan katakan gadis lajang lah ya. Belum nikah, lalu si perempuan hamil gitu mungkin gitu ya. Lalu yang kawan zinanya ini pergi mungkin. Jadi ada orang yang sanggup untuk mengakui ya. Kalau dalam fikih Syafi'i ya sah. Cuman kan menolong maksiat itu. Menolong maksiat karena hamil itu sendiri kan tidak apa namanya itu, tidak tentu syariat zina. Subhat mereka itu semua. Subhat mereka itu semua dosa. Dosa. Tapi orang penzina itu harus nikah sama penzinanya. Itu ketentuan yang pasnya. Memang ini juga dosa. Tapi yang tadi lebih parah lagi. Apatah lagi si perempuan menjebak laki-laki yang tidak ada salah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Apa namanya itu? Orang yang makan nangka, dia yang kena getahnya. Kan gitu. Iya kan, ini kurang asam gitu. Jadi bahasanya
apa namanya, kalau bahasa sekarang itu orang yang namanya kecelakaan, kecelakaan kok dinikmati gitu. Iya. Iya, tapi kan si laki yang menikahi dia itu kan banyak variabel gitu. Maksudnya pengubah keputusan dia dia, dia itu begini. Si laki-laki yang menyanggupi, mungkin si perempuan ini cantik kali gitu, bunga desa gitu kan. Dia laki-laki yang jelek, ya. Kau mau sama aku? Ya mau lah. Aman, ada buaya nolak bangkai gitu. Kalau waktu dia masih disegel, nggak dapat. Udah lepas segel ini dapat ya kan dengan harga yang murah kan gitu. Iya, kalau dia menikah itu sampai melahirkan tidak dapat 6 bulan, ya. Berarti nasabnya nggak diarahkan kepada si suami yang sah itu. Ini dulu pernah saya belajar dengan Allah ya Rahim Ustaz Abdul Wahid Mu'ti, Ustaz Wahid di Kampung Lalang ya. Jadi penarikan di dalam bahasa Al-Quran bahwasanya mengandung dan menyusukan itu kan 30 bulan. 30 bulan. Jadi kalau menyusukan itu kan 24 bulan, 2 tahun. Berarti sisanya kan 6 bulan. Itu dalam Al-Quran kan digariskan. Makanya secepat-cepat kelahiran itu 6 bulan. Andai kata dia waktu ijab kabul itu, lalu 6 bulan kemudian bisa lahir anak gitu ya kan. Itu anaknya masih dihubungkan kepada si suami. Tapi kalau ketika ijab kabul itu tak dapat 6 bulan, katakan 3 bulan, 2 bulan, 5 bulan. Atau maka walinya itu nanti wali hakim. Kalau ayahnya meninggal, si anak tidak dapat warisan, tidak dapat perwalian seperti itu. Iya. Iya. Pak Putra dan seluruh pendengar setia RSD di mana saja berada, mari kita bersama-sama menjaga diri dan keluarga dari perbuatan zina itu. Ingat, dia dosa besar dan banyak bahaya. Yang penting iman dan imun kita takwa kepada Allah. Minta jagalah kita. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya untuk berbuat taat dan tiada upaya untuk menjauhi maksiat kecuali semua izin Allah. Semoga kita dapat terhindar dari perbuatan itu dan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Demikian saja. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.